Bahwa hari ini sesuai kesepakatan kami dengan Bapak Kepala Dinas melaksanakan perekaman untuk EKTP bagi warga binaan kami yang belum mempunyai, karena ini nanti akan dipakai dalam rangka pemilihan di tahun 2024. Ini kami kemarin telah melaksanakan kunjungan ke sana dan alhamdulillah hari ini Bapak Kepala Dinas bersedia datang ke Rutan Kudus dalam rangka melihat secara langsung perekaman bagi warga binaan kami yang belum mempunyai EKTP. Ada berapa Pak yang perekaman ini warga binaan? Terdata yang belum masih ada 10 warga binaan. 10 warga binaan. Semuanya warga Kudus atau luar Kudus Pak? Ada dari luar, ada dari kota Kudus sendiri Mas. Oh, okay. Karena ini sangat penting Mas terkait dengan EKTP ini, karena banyak sekali manfaatnya. Salah satunya tadi untuk kegiatan pemilu di 2024, juga untuk vaksinasi tadi, karena harus menggunakan NIK tadi. Tapi alhamdulillah kemarin telah dilaksanakan semua Mas, walaupun ada beberapa warga binaan yang belum punya NIK atau punya KTP, tapi telah dilaksanakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Demi kemanusiaan ya Pak? Iya, telah tervaksinasi semua di Rutan Kudus ini. Yang jelas pada saat dikirim ke rutan itu tidak membawa Mas. Oh, tidak membawa. Tidak membawa. Oleh sebab itu kami punya inisiatif menyampaikan kepada Dinas Dukcapil terkait untuk perekaman agar mempunyai KTP semua warga binaan kita Mas. Oh iya. Berkaitan dengan pendataan bagi warga binaan yang ada di rutan ini, Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus kemarin berkoordinasi, berkomunikasi dengan Pak Kepala Rutan, jadi gayung bersambut. Ini memang juga tugas kita Dinas Dukcapil untuk mendata seluruh warga masyarakat yang memang berada di wilayah Kabupaten Kudus. Ini tadi ada 10 sementara ini baru kita cek, karena yang lainnya nanti akan kita tanyakan kepemilikan KTPL-nya maupun yang terpenting adalah NIK-nya. Karena selain kenapa kita melaksanakan pendataan ini, khususnya warga binaan ini, peruntukannya salah satu memang untuk data kevalitan data kependudukan dan keperluan di tahun 2024 untuk pendataan pelaksanaan pemilu, baik itu pileg, pilpres maupun pilkada. Jadi memang di rutan ini tidak hanya warga Kudus saja yang masuk di sini, ada dari tadi kita tanya ada dari Gunung Kidul, ke Pekalongan, ya Pati, ya banyak sekali. Tapi semua akan kita fasilitasi oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus karena posisi kantor ada di sini. Selain rutan, semua kayak kemarin kita ke ini sekolah yang pondok orang sakit itu loh, orang gila, orang anu, kantor rehabilitasi. Nah, ya, itu termasuk juga di Pabel kemarin di belakang SMA 1 ya, ya. Ya itu jadi semua tidak berkecualian, tidak ada ini. Jadi semua warga KTP. Kenapa KTP-nya Mbak? Hilang. Tapi tadi setelah diperiksa atau dideteksi masih aktif NIK-nya. Tadi berarti nggak perekaman ya, cuman deteksi doang ya? Iya, deteksi doang. Oh, iya. Kita terbantu sekali, jadi apa itu, dari pihak Dukcapil datang ke sini, membantu kita mencari apa itu, identitas kita. Dan kita tidak susah-susah untuk, apa ya, itu datang ke ngurus ke Dukcapil ya? Sendiri gitu loh. Oh, iya. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe, sosial media, Tribun Muria.